Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tukang Ngoceh bersama Mr. Akang di Komedi Lucu. Sahabatku, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena kemajuan channel ini ada di jari kalian. Ha! Terima kasih ya, sudah penonton sudah setia bersama Mr. Akang. Kali ini Mr. Akang akan bercerita kepada kalian tentang satu nama buah-buahan yang buah-buahan ini unik. Ya, buah-buahan ini bisa membahagiakan kita. Buah-buahan ini bisa membuat kita kenyang. Buah-buahan ini bisa membuat kita terlena. Ha! Sahabatku semua, ternyata Indonesia memang memiliki banyak keragaman nama buah-buahan. Dan ini sangat luar biasa. Buah ini langka dan kemungkinan hanya ada di negara kita di Indonesia. Wah, cukup luar biasa. Emang Indonesia tanahnya cukup subur, bro. Bayangin tongkat aja ditanamin jadi makanan, jadi pohon singkong. Ya enggak? Dipotong-potong, ditancepin, jadi berbuah. Ah, jadi makanan, jadi duit. Tanah kita memang subur. Coba bayangkan, banyak rempah-rempah juga di Indonesia. Dulu jadi rebutan karena memang tanah kita tanah yang subur. Diprediksikan masyarakatnya, penduduknya, penghuni di Indonesia ini tidak akan pernah kelaparan karena memang tanahnya subur. Kalau dikelola dengan baik dan kita bisa menanam tanaman-tanaman ya yang berbuah, yang mahal jadi ekonomi dan yang mengenyangkan jadi menyehatkan kita. Nah, seperti saat kondisi sekarang saat ini kita membutuhkan selalu mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi dan sehat. Dan Indonesia adalah tanah hamparannya cukup sangat luar biasa subur, ya kan? Subur makmur, ah cukup luar biasa. Makanya yang lengkap itu si subur kawin sama si makmur. Aduh, bisa aja Mr. Akang campuran, Mr. Akang bercanda. Ada satu buah yang apabila dimakan dia mengenyangkan, apabila dipetik dia menyenangkan. Ya, buah itu bisa dimakan dan juga bisa dipakai main musik jadi kesenian. Nah, nama buah yang cukup unik, ya kan? Nah, kalian juga pasti ingat. Pengen tahu apa nama buah itu? Dengerin nih. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya. Ini rahasia. Nama buah ini sangat mahal. Kalau pengen kalian tahu nih, Mr. Akang bisikin. Namanya kecapi. Itu kan kecapi, nama buah-buahan. Kalau dimakan kenyang, kalau dipetik jadi nyenengin, ya musik. Itulah nama buah yang mengandung kesenian dan mengandung kekenyangan. Kecapi.